Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terlihat jelas ya sahabat desain. Kami akan kembali melanjutkan proyek IKN menggunakan bantuan teknologi AI. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat versi kedua kantor legislator atau kantor DPR, MPR maupun DPD ya sahabat desain, di mana ini akan menjadi referensi untuk pembangunan di IKN Nusantara. Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go. Langkah pertama, kita membuat prompt atau kata perintah seperti ini ya sahabat desain. View bangunan kantor legislator Indonesia, bangunan berbentuk kepala burung Garuda, berukiran khas Indonesia, ada bendera merah putih, bangunan berwarna merah dan putih, bangunan sangat luas, besar, unik, canggih, mewah dan modern, pekarangan luas dan latar alam yang hijau, bangunan realistis kualitas Ultra HD. Jadi seperti ini kata perintahnya ya sahabat desain. Jadi yang akan kita gunakan itu yaitu terjemahan bahasa Inggris. Sebetulnya bisa menggunakan yang bahasa Indonesia, cuman hasilnya suka typo. Jadi alangkah baiknya disarankan untuk menggunakan yang terjemahan bahasa Inggris. Oke, jadi berfokus di kata perintah ini ya. Kata-katanya yang mau screenshot bisa langsung coba atau mungkin bisa praktek di perangkat masing-masing. Oke, langsung saja kita copy terjemahan bahasa Inggrisnya. Kita ke step selanjutnya. Kita masuk ke Google, tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, kita kembali menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft Bing. Oke, setelah tampilannya seperti ini, tinggal kita ketik atau klik kembali Image Creator from Microsoft Designer. Setelah kita klik, kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Terlebih dahulu sebelum menggunakannya, buat akun Microsoft menggunakan akun Gmail yang aktif, ikuti langkah-langkahnya, sangat gampang dan tentunya sangat mudah ya. Nah, di sini juga di halaman depan sudah disiapkan beberapa contoh kata perintah atau prompt yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan sahabat desain semuanya. Oke, kita ke step selanjutnya yaitu kita ke kreasi. Kreasi ini itu di mana tadi sebelumnya saya sudah buat beberapa contoh kantor legislator yang bertema burung Garuda ya sahabat desain. Oke, langsung saja kita preview dari kata perintah yang ini. Kita mendapatkan 4 hasil ya sahabat desain. Sama halnya di kata perintah berikutnya itu juga sama, menghasilkan 4 gambar gedung kantor legislator DPR, MPR maupun DPD ya sahabat desain. Oke, ini gambar pertama, kata perintahnya ada di samping. Jadi ini akan menjadi referensi, semoga yang memiliki rancangan bisa melihat desain kami ini meskipun menggunakan bantuan teknologi AI, setidaknya bisa memberikan referensi untuk gedung ikonik ataupun gedung legislator yang akan berkantor di IKN Nusantara. Oke, temanya sangat Nusantara, berbeda jauh dengan kantor DPR yang ada di ibu kota sebelumnya yaitu di Jakarta, di mana berbentuk lengkungan dua ya. Saya juga kurang paham temanya seperti apa karena kurang referensi. Oke, kita lanjut ke video tutorialnya. Oke, ini juga gambarnya sangat unik. Ini gambar selanjutnya ya, yang sangat-sangat ikonik tentunya. Ini view-nya kami ambil view yang jauh ya, biar kelihatannya mewah. Oke, kita view gambar terakhir sebelum kita menuju ke tutorial intinya. Oke, langsung saja kita ke step selanjutnya yaitu menuju tutorial inti. Perhatikan baik-baik. Kita hapus terlebih dahulu kata perintah yang udah kita gunakan. Sebetulnya kata perintahnya sama ya sahabat desain. Jadi biar sahabat desain semuanya paham, ini saya ulangi terlebih dahulu step by stepnya. Oke, kita hapus. Terus itu kita kembali lagi ke Google Terjemahan. Kita copy kembali kata perintah atau prompt yang udah kita buat. Setelah itu kembali lagi ke Microsoft Bing. Nah, kita paste kata perintahnya di sini ya sahabat desain, di kolom yang saya centang. Langsung saja kita paste. Setelah itu langkah selanjutnya tinggal kita klik buat ya sahabat desain.
Nah, setelah kita klik buat, ini hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain kantor legislator DPR, MPR, DPD yang akan dibangun di IKN Nusantara. Sekali lagi saya tekankan, ini hanya hasil imajinasi di mana desain sesungguhnya itu sudah di tangan pemerintah ya sahabat desain. Jadi jangan gagal paham. Jadi seperti ini hasilnya ya sahabat desain. Coba kita preview satu-satu ya. Nah, ini gambar pertama yang dihasilkan dari kata perintah yang udah kita buat di awal video ya sahabat desain. Jadi ini gedungnya sangat-sangat ikonik dan tentunya memiliki kearifan lokal di mana dipadukan dengan ukiran khas Indonesia ya, dipadukan dengan burung Garuda. Oke, ini desainnya rada typo ya, kita skip, kita ke hasil selanjutnya. Nah, ini benar-benar kelihatan mewah ya sahabat desain. Jadi ini akan menjadi salah satu referensi menurut kami ya, tapi sekali lagi desain sudah di tangan pemilik kebijakan atau yang punya otorita di IKN Nusantara. Oke, sahabat desain, menurut sahabat desain semuanya, mana yang paling unik dan tentunya ikonik untuk menjadi referensi kantor legislator di IKN Nusantara? Oke? Jadi sahabat desain, sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi, desain ini hanya menggunakan bantuan teknologi AI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Enjoy. Jangan lupa bahagia. Tabe di.